Hai, selamat pagi. Saya Vincent. Kita bertemu lagi. Hari ini kita nak buat calibration lah. Calibration di mana kan GoPro ni unit baru atas Facebook saya. So sekarang kita akan buat calibration untuk menentukan arah tegak dia dan untuk GPS dia. Alright, nantikan. Okay, so yang pertama kita kena buat ialah menunjukkan hala tuju kita adalah tegak. So di mana kita kena tunjuk yang dia straight lah. So bila dia dah straight, baru kita akan tekan butang M112. Okay, M tu kena pegang. Pegang lepas tu sambung dengan 112 untuk menunjukkan hala tuju bot kita straight. Okay, first you akan nampak di mana hala tuju dia akan jadi straight pada dia punya indicator tu. Sekarang saya tunjukkan indicator dia. Okay, nampak arrow kat bahagian tengah tu kan? Bahagian tengah tu dia dah memang straight lah. So, bila dia dah straight, kita boleh tekan M112. Dan setahu saya dia akan ada bunyi lah. Dia dah akan bunyi. Okay. M112. Okay, ada bunyi lah. So, bunyi tu menunjukkan yang, okay, inilah abang punya heading location yang tepat. So, dia akan lock. Okay. Okay. Maksudnya dia akan lebih dia akan tahulah yang heading direct tu kat mana. Alright, so yang tu nombor satu ya. Okay, yang untuk nombor dua adalah untuk bahagian GPS. So GPS tu first kita punya heading dah tahu, unit tu dah tahu, dah smart, dah tahu yang ni bahagian tegak. So yang keduanya kita kena buat GPS punya calibration. GPS punya calibration maksudnya dia akan tahu, tadi kita menghala sini, so kita kena lock lah arah macam ni kan. So kita kena buat dia punya kalibrasi. So kalibrasi dia pun sama juga, di mana dia akan tekan M111 M111 ya, untuk dia punya GPS set. Okay, tapi untuk mendapatkan heading dan dia punya GPS ni, dia kena bawa bot. Okay, dia bukan saja tekan macam tu je. So kena bawa bot. So dia bila kita dah tekan M112, kita kena berpusing dalam bukan berpusing dalam bot. Kita akan membawa bot untuk berpusing ikut arah jam sekurang-kurangnya 3 bulatan. Tak payah laju, just slow ni. Macam tu dia dah boleh dah. Then you akan dapatkan bunyi titik. Okay, so kita cuba sekarang. 1 1 1. Okay, so sekarang dah okay. Kita akan pergi ke bahagian belakang dan membawa bot ni. Okay, cuba sekarang. Okay, so sekarang bot tengah berpusing ni. Okay, kita tengok dia punya, untuk dia punya kalibrasi . Kita nantikan. Okay, sudah lebih kurang masa untuk satu lilitan. Tapi tak ada bunyi lagi. Okay, sekarang 1.5 bulatan. Okay, nanti ya. Dia cakap 2 hingga 3 bulatan lah. So kita cuba ni. Okay, 1.7 bulatan nombor 2. Dah ada bunyi dah. So maksudnya dia dah terima dia punya GPS tu. So patutnya kita akan dapat dia punya panggil apa, lock GPS pinpoint daripada motor guide. Dia akan menjadi lebih tepat. Itulah tujuan dia. Okay, selamat mencuba guys. Mantap motor guide.